Bisa nggak? Oh, di sini? Iya, di situ. Tapi kok licin banget ya? Ya, emang licin. Awas, hati-hati. Iya. Terus, aduh. Udah, situ aja. Terus manjat mana lagi? Di sini kakinya. Aduh. Ya, nggak bisa. Ternyata susah. Iya, emang susah. Hah? Emang susah, udah turun aja nggak apa-apa. Aduh, nggak bisa, nggak bisa. Tolongin. Ternyata. Aduh, aduh, aduh. Harapan ibu apa, Bu? Harapan saya mah banyak, Teh. Apa? Coba cerita sama saya. Betulin rumah. Kenapa? Itu udah jelek. Kalau hujan bocor juga ya, Bu, ya? Iya. Itu baliknya aja udah pada, apa sih, bolong-bolong semua. Bolong-bolong. Balik yang di belakang sini, di dalam gitu, iya. Di dalam rumah. Ini harapan ibu satu-satunya. Iya. Yang insya Allah bisa ngewujudin apa yang ibu harapkan. Bisa jadi panutan, jadi anak yang ngebanggain ibu sama ibu. Amin, amin. Kamu sayang ibu mbak? Peluk dong ibu. Ibu doain aku ya, Bu. Biar kelak aku jadi anak yang bisa ngebanggain ibu. Ya. Amin, amin. Cita-citanya mau jadi apa, Dedek? Dokter. Wah, jadi dokter. Semoga tercapai ya sayang, cita-citanya ya. Kenapa mau jadi dokter? Kenapa buat ngobatin ibu bapak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini taruh di sini aja ya. Si kerja pak. Ini diapain ini pak? Dibersihin. Jadi yang karat-karatan ya, yang warna kuning ini ya. Emang bisa pak itu dibersihin pak? Bisa. Ya. Mungkin disikat dulu. Gini aja, nanti kalau udah dulu, bersihin lagi dan jadinya. Oh gitu. Yeah. Ini sampai semuanya ini dibersihin ya, semua ini, Pak? Saya bersih. Ya, sini biar saya. Gini ya? Iya. Kamu sekolah sampai apa? Sampai SMP. Sampai SMP aja? SMA nggak sekolah? Enggak. Atau udah dapat ijazah SMP? Belum. Belum dapat ijazah SMP? Belum. Jadi cuma ijazah SD aja. Deh, saya tinggal ke belakang dulu ya. Oh iya, yaudah. Biar sama saya bantuin bapak, di sini. Iya. Bapak, saya pakai ini aja lebih mudah soalnya. Terus kalau bersihin kayak gini biasanya bapak dapatnya berapa? 20.000. 20.000. Iya. Emangnya kalau boleh tahu keinginan bapak itu apa sih? Pengen membahagiakan istri, saya pertama nikah. Kenapa pak? Dari pertama nikah, cuma bisa membahagiakan istri saya. Dari bisa membahagiakan istri saya, dari pertama nikah, belum bisa kembali apa-apa. Dari pertama saya kayak gini, baru bisa membahagiakan istri saya. Dapat sedikit-sedikit, dapat sedikit kemakan. Tidak bisa mau kepengen makan doang. Ibu tadi teh aku pas jalan ke dapur dari luar itu alasnya apa bilik yang alas tuh kayak macam lantai udah mau ambruk gitu. Iya, bolong-bolong. Bolong-bolong udah mau ambruk gak takut jatuh ibu? Iya sih, gak biasa. Terus ini? Ini kamar mandi itu. Ini kamar mandinya deket banget sama dapur, enggak ada iya, pintunya bu. Enggak ada. Ini perih banget, ibu tahu aduh, kena mata kalau masak pakai ini ya? Ini, nih, itunya basah, ininya kayunya. Kayunya basah, jadinya iya, asapnya banyak. Iya, masakin ini, Neng. Iya, Bu. Tuh. Ini rumah saya ini, sini rumahnya. Oh, ini rumah iya, Bapak. Alhamdulillah, kita udah sampai rumah. Yuk, Pak, kita langsung ke situ. Kalau Neng mau cuci tangan, harus di dapur. Di mana, Pak? Ini ditaruh di mana ini? Di sini aja? Sini aja, dah. Ya udah Pak, nanti saya nyusul, Bapak masuk aja duluan. Ya. Nanti nyusul aja, karena saya duluan masuk ya. Iya Pak. Awas Pak. Inilah rumah Bapak Basuni. Rumah tempat terakhir melepaskan lelah
bagi Bapak Basuni dan keluarga. Tapi lihatlah, ya Allah, atapnya sudah banyak yang berlubang. Alasnya yang sudah reot sangat berbahaya bagi keluarga Bapak Basuni. Mungkin ini adalah alasan Bapak terus bekerja sangat berat di usia senjanya. Bapak, kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Allah pasti memberikan jawaban atas setiap doa-doamu. Amin. Alhamdulillah, sudah selesai masaknya sambil nungguin Bapak pulang, Bapak. Aku belum salim teman-teman. Anissa, Pak. Gimana, Pak, kegiatannya hari ini? Ya, tidak lumayan, ya. Kayak mukanya lelah sekali, Bapak. Ya, lelah sih lelah. Tapi terpaksa perlu dikerjakan, Pak. Kena itu. Karena memang harus menghidupi anak dan istri, ya, Pak, ya. Anak sama istri. Ada kewajiban, Bapak. Kewajiban saya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Maaf, lama kak ganti bajunya. Bapak permisi ya. Kita tuh udah siapin makan buat Ocha sama Bapak. Wah. Tadi sama Ibu masak nih kita berdua. Udah lapar banget belum, ya? Udah lapar banget. Lapar banget ya, Bapak juga udah lapar ya, Pak. Lapar banget. Ah iya, ini anak Ibu yang nomor... pertama. Oh, yang pertama. Iya. Oh, halo. Siapa namanya? Mariano. Ma? Mariano. Mariano. Oke, aku Anissa. Ini nomor satu, iya. Nomor duanya yang perempuan itu. Yang nomor dua kerja di itu di Depok. Iya, yang perempuan yang kerja, iya, di Depok. Yang nomor dua kerja apa tadi Ibu bilang? Di, ngejahit. Jahit. Iya, di Depok. Pulangnya? Pulangnya seminggu sekali. Pulang seminggu sekali baru. Iya. Neng, ayo kita makan nih dong. Ayo kita makan dulu ya. Sini aku sendekin Bapak dulu. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, kita sudah selesai makan malam, Aca. Udah kenyang. Udah kenyang. Kalau Ibu bilang, biarpun pakai tempe sama nasi juga udah nikmat ya, Bu, ya. Udah alhamdulillah banget. Ibu, Bapak, Anissa, sama Aca, mau ucapin terima kasih dan pamit ya, Pak, ya. Maaf udah ngerepotin Ibu sama Bapak, ya. Aku jadi nggak enak nih ngerepotin Ibu. Terima kasih, Neng. Bu, nih. Aku ada sedikit ucapan terima kasih buat Ibu sama Bapak. Mohon diterima, aku kasih ke Bapak atau ke Ibu? Ke Ibu. Ke Ibu, aku kasih ke Ibu. Boleh Ibu, silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya TV, selamat rumba Anda akan kami bedah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anugerah bedah rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Basuni. Berusia 51 tahun, Bapak Basuni adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang buruh di pabrik bata. Ya. Saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum rubuhkan atau membongkar, apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Perihal rumahnya Bapak Basuni, gimana, Pak? Oke, perihal rumah Bapak Basuni, itu kondisinya ada rumah panggung dan juga rumah bilik. Ya, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Untuk perencanaan bangunan, masih pada posisi existing saat ini. Jadi arah muka bangunan tidak berubah. Arah perubahan kita bisa arahkan ke arah depan, ya. Dan kegiatan tambahan, pengurukan seperti biasa, terutama pada bagian belakang. Ya. Bedah rumah, selamat!